Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan meninjau pengerjaan jalan tol di STA 6 Kayu Kapur, Sungai Bulu Selatan, yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya Persero. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, pengerjaan jalan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicincin kawasan Kayu Kapur, Sungai Bulu Selatan, tepatnya di STA 6 telah tampak hasil pengerjaan jalan tol yang signifikan. Walaupun pengerjaannya baru dimulai sekitar satu minggu, tetapi pengerjaan tol di daerah ini termasuk cepat, terbukti pengerjaan telah masuk tahap penimbunan dan pengerasan badan jalan. Jalan tol di STA 6 ini nantinya akan tersambung dengan flyover yang melintasi Jalan Padang Bukit Tinggi, sedangkan sebelah barat, nantinya akan dibangun jembatan yang akan melintasi Sungai Batang Anai. Sayangnya di daerah ini masih ada sedikit lahan yang belum selesai pembebasannya. Bila pembebasan lahan selesai, jalan tol ini nantinya akan tersambung dengan STA 7 yang berada di kali air Sungai Bulu Barat. Kita berharap pembebasan lahan di daerah ini cepat selesai, agar pengerjaan jalan tol tidak terputus-putus, supaya pengerjaan jalan tol Padang Sicincin selesai sesuai target tahun 2024.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.